kan dua hari yang kemarin ada yang positif corona atau tanggapan lockdown ini sebenarnya? Ya, kita mendengar juga kabar di sosial media, terus di apa namanya berita-berita online juga. Cuma ada yang apa virus corona ya, di Depok, daerah Depok itu karena berjabatan tangan dengan apa ya, orang Jepang ya katanya. Tapi ini nggak tahu informasi yang sebenarnya yang terjadi itu gimana. Orang Jepang juga menyalahkan orang Indonesia, dan orang Indonesia juga karena baru ketemu sama orang Jepang itu ya gitu. Orang Jepang itu berangkat ke Singapura atau Malaysia, baru dinyatakan positif di sana, dan ternyata di sini juga positif gitu. Jadi kita menanggapinya adalah gimana ya, virus itu memang udah lama ya, udah beberapa di akhir tahun 2000 2019 kan? 2019 itu akhir, dan kita sudah mendengar kabar itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi udah banyak banget di tempat-tempat di negara-negara lain, tuh udah terkena virus itu, dan mungkin ini baru masuk ke Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman semuanya waspada lah, karena memang ya, teman-teman yang di luar negeri juga udah pada ada yang kena juga yang Indonesia gitu. Jadi belum diperbolehkan untuk pulang juga gitu. Jadi kalau kita untuk menyikapinya di Indonesia itu ketika kita mendengar kabar seperti itu ya kan, itu virus itu tertular atau bisa terkena karena apa namanya lewat konteks kontak mata, kontak berbicara gini gitu, terus melalui udara gini ya gitu, bertatap muka gitu. Jadi ya kalau kita mungkin kalau kemana-mana di tempat keramaian atau tempat umum itu mungkin lebih safety lagi untuk menggunakan masker. Untuk itu jangan kemana-mana lah, terlalu galau nggak penting-penting banget tuh jangan kemana-mana. Itu di kerumunan orang ramai ya. Apalagi gitu, ke mall-mall gitu, naik angkutan umum juga yang mau jauh-jauh perginya itu kalau memang nggak terlalu penting dan nggak harus banget janganlah gitu. Dikurang-kurangin aja gitu untuk pergi-perginya. Udah gitu kalaupun pergi ya diharuskan untuk pergi, ya udah gitu. Kalau kita muslim ya bismillah dulu sebelum berangkat, selalu libatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa maskernya ya, banyak-banyak berdoalah. Ya kita memang ajal sudah ditentuin ya, dan mau virus apapun itu kalau belum ajalnya belum ya. Jadi lebih selektif kah buat iya, lebih waspada aja, dan kayak apa ya, kita sih menjaga aja, lebih menjaga jangan sampai kalau memang tidak penting, terlalu penting untuk keluar rumah untuk tempat-tempat umum ya kurangin aja lah. Nah untuk Bang Iki dan Bang Ido pun sekarang kan lagi gencarnya, Bang Ido dan Bang Iki pun kan sekarang sering siaran kan, siaran atau misalkan ada off airnya. Nah lebih selektif untuk banyak permintaan atau misalkan hal-hal yang bakalan dihindari nggak sih? Sekarang sih sudah mulai ini berpengaruh juga dengan konsernya kita gitu. Kadang susah izinnya. Mm-hmm. Ini ada beberapa konser juga yang izinnya susah. Nah, sebabkan itu tadi kan itu apa namanya event yang diundang ribuan orang, ratusan orang kayak gitu ya, kumpul di situ satu tempat. Nah ini makanya izinnya agak susah. Apalagi kita dapat kemarin kita dapat tanggal tapi izinnya belum dapat. Nah maaf, kemarin kan sobat, ini kan virus ini kan dipusatkan atau awal ininya tuh di Wuhan ya, di Cina ya. Ada yang bilang setelah kejadian tentang umat Islam kemarin di Solo, pembantaian di umat Islam itu ya, akhirnya Huas pun kan bilang, oh ini tentara dari Allah atau misalkan teguran dari Allah untuk kita manusia, bahwa untuk lebih saling menghargai atau seperti apa tanggapannya Bang? Kalau kita menanggapi urusan harus kesana banget tuh bingung juga ya menyikapinya. Cuman ya kita mendengar kabar bahwasanya kemarin itu ugir dibantai gitu kan, secara tidak manusiawi lah ya, memang disiksa dan sebagainya. Setelah kejadian itu kita juga mendengar bahwasanya masyarakat Wuhan di Cina juga terkena penyakit seperti itu sampai ribuan orang yang meninggal gitu kan karena virus ini. Jadi kalau menurut kita itu teguran Allah atau tidaknya, mungkin itu memang teguran Allah bukan hanya untuk Cina gitu, tapi untuk kita semua sebagai
umat manusia juga yang muslim tentunya kita, itu teguran banget untuk kita manusia muslim gitu, saling menghargai dan saling apa ya memanusiakan manusia lah gitu, jangan tidak beradab gitu. Kita juga disekolahkan, dipendidikan tinggi-tinggi sama orang tua itu supaya berilmu dan beradab juga untuk saling menghargai sesama manusia gitu. Apalagi kita sesama manusia harus saling menghargai lah gitu. Kayak binatang aja kita lihat gitu kan, pembantaian itu yang dilakukan gitu. Jadi itu memang tidak manusia banget sih kalau untuk menyangkut pautkan itu yang mungkin ya pasti para, mungkin gitu, para pasti. Ulama kita yang mungkin bisa lebih paham untuk menyangkut pautkan di sana. Cuman kita secara kasat mata aja kalau oh ternyata di sana Wuhan ada penyakit ini yang mungkin dikarenakan mungkin lingkungannya tidak bersih dan mungkin mereka makan segalanya kelelawar dan apa sebagaimana kalau di Al-Quran itu tidak boleh, ada yang nggak boleh dimakan gitu. Masih banyak yang halal, jadi, kenapa yang halal dimakan ya seperti itu. Jadi mungkin karena mereka kehidupannya dan kurang baik ya, lingkungannya mungkin jorok ya atau apa gimana ya, itulah makanya muncul virus itu. Jadi sekarang ada ketakutan nggak setelah rame kemarin ada yang dua positif di Depok, buat kalau misalkan ada undangan ke sono kayak gimana tuh itu? Kalau kita sih bukan nggak takut, takut tuh pasti takut kita, tapi alhamdulillah persiapkan aja lah gitu. Kita juga tahu ajal itu udah dituliskan, udah gitu rezeki juga udah dituliskan, jodoh kita udah dituliskan, kapan matinya meninggalnya itu udah Allah udah tetapkan. Jadi ada yang kematian tidak bisa diikhtiarkan gitu. Jadi apapun yang bisa diikhtiarkan, ikhtiarkan. Kalau memang udah dicatat sama Allah tuh yang udah sekian meninggal jodohnya ini, jadi ya udah, kalau menurut kita tuh yang mengalir aja, yang penting lakukan hal-hal yang baik gitu, yang menurut kita itu tidak apa ya, mengumpulkan banyak pahala lah gitu. Jangan banyak dosanya gitu daripada pahalanya gitu. Kalau itu sih kemana aja ayo sih gitu, tapi kalau memang di sana ada yang begitu positif banget yang di sananya itu, jangan lagi mungkin virus itu mungkin jangan didatangin lah gitu. Dan kalau untuk kabar dengan kabar-kabar itu ya mungkin rasa was-was juga ada, rasa panik juga ada, cuman ya sudah lah ya, kita juga bisa nggak mungkin kan karena virus itu kita nggak keluar dari rumah gitu, nggak mungkin kita nggak berkegiatan, nggak mungkin kita nggak kerja gitu. Ya udah ya, percaya dan yakin aja lah bahwasanya kematian itu sudah ada ditakdirkan sama Allah, sudah ditetapkan gitu. Nah, udah sejalannya aja lah gitu. Buat Bang Idul sama Bang Iki kira-kira